bisa masuk dan keluar narkoba di Pulau Sumatera. Tapi belakangan berkembang bahwa Lampung tidak hanya juga menjadi lintasan untuk masuk dan keluarnya, dia juga sebagai gudang atau gudang tempat penyimpanan untuk nantinya diedarkan di Lampung dalam narkoba. Mendapat masukan mengenai tanggung apa adanya narkoba, maka saya generasi bangsa tidak mau mendekat dengan narkoba. Emang orang-orang seperti saya, seperti pecandu narkoba, dulunya kan sakit, maksudnya harusnya kembalinya ke rumah sakit, bukan ke penjara sebetulnya. Karena kalau kembali tentang narkoba ini, kalau kita bicara kembali ke penjara, menurut saya tempat penjara itu masih ada sebenarnya, walaupun nyumput-nyumput gitu. Jadi menurut saya, buat kasus-kasus narkoba yang ada, terus lebih baik di karantina juga seperti